sama apa ya, kita lihat-lihat. Bu, assalamualaikum Bu, ada susu? Perih menyayat hati ketika sang ibunda merelakan sang buah hati tumbuh berkembang dengan kenyataan pahit yang harus dijalani. Yuk Bu, mari Bu, jalan Bu. Ibu kenapa Bu? Sedih aja. Bu, Ibu kenapa nangis Bu? Nanti dia adanya bawa pulang Bu aja. Kamu dibawa pulang? Gimana aja. Hati ya. Bu kenapa Bu? Sedih aja. Sedih kenapa? Pendapatan ayahnya kurang, gak cukup. Kadang adiknya minum air tajin. Apa yang Ibu rasakan saat aku bisa beli susu dan juga aja bahagia. Kalau misalkan anak Ibu udah besar, itu apa yang mau Ibu omongkan misalkan nanti bisa lihat lagi itu? Pengen jadi anak sukses. Jadi anak sukses ya? Enggak kayak Ibu ya? Pengen anak Ibu jadi sukses ya? Pasti kok anak soleh, anak yang sukses. Anak yang pinter. Pasti suka orang tua. Makasih ya Mbak Cinta. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya yang makasih Bu. Saya ketemu sama Ibu dan Bapak yang sangat kuat yang bisa menerima keadaan apapun kekurangan ya Bu. Ibu kuat kok. Ibu kuat. Yuk kita jalan lagi yuk. Itu datang dong. Assalamualaikum. Salam, cepat juga, Cil. Iya, enggak lama itu. Sat, duduk. Oke. Ya, sini. Tadi lagi di sini. Ya. Udah habis susunya. Aswa. Nah, tadi kan beli makanan karena buat Ibu lapar. Kita makan-makan yuk. Makan dulu tuh. Yuk. Makan tuh. Yuk, makan mama mayang. Ayah. Nih, ada atau makanan cinta buat ini mereka kali ya. Kayaknya kurang tahunya kamu nih. Nih, buat kamu nih, buat kamu. Gak apa-apa, ambil aja, Bibi. Dia bingung. Gak apa-apa. Gak, nanti gampang. Kita bisa. Cari lagi ke warteg tadi. Makan aja, Bibi. Iya, itu nasi. Tuh, ayam goreng, fried chicken. Ayam. Tuh, ayam. Keluarga kecil inilah yang membuat semangat berjuang Sofian selalu ada. Beban hidup yang berat akan terasa ringan ketika Sofian bisa berkumpul bersama keluarga kecilnya. Mbak, ya, saya tadi melihat, saya iri sebelum melihat kebersamaan kalian. Cuman Mbak, kenapa tiba-tiba nangis gini? Kenapa? Ada apa? Sedih aja. Sedih kenapa? Ceritain sama kita. Apa? Ceritain aja kita. Ya, nggak pernah kayak gini. Apa? Nggak pernah apa? Gak apa, cerita aja. Gak pernah kenapa? Gak pernah kayak gini. Gak pernah makan-makan jajan kayak gini? Banyak-banyak kayak gini. Senang. Sayang banget sama Aswa ya. Sayang banget sama Mas Agus. Sayang. Cinta sama Mas Agus. Boleh tahu gak sih apa sih yang membuat? Jadi cinta kepada Mas Agus. Baik, terus? Tanggung jawab. Ketemunya di mana dulu awalnya? Waktu di jalan. Di jalan? Lagi ngapa? Siapa yang ngajak kenalan dulu? Mas Agus.
Mas Agus, gimana ceritain Mas Agus? Dulu waktu saya pulang kerja, ketemu istri di jalan, seminggu setelah itu ngajak main. Pergi diajak kemana? Iya, pergi ke orang tua saya, kenalin orang tua saya. Terus yang menyatakan perasaan duluan? Saya. Bilang gimana waktu di mana? Ya gini, mau gak nerima kekurangan saya, nerima keadaan saya kayak gini. Istri saya bilang, ya saya sebenarnya juga udah lama gitu. Saya juga ini naruh apa? Hati, iya perasaan yang sama sama Mas, sama saya katanya gitu. Ya udah keesokan harinya saya temuin orang tuanya Mbak Tari. Iya. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Ke ayah, ke ayah. Terus? Saya minta izin kalau saya sama Tari ada hubungan. Sempat ada penolakan nggak waktu itu? Dibilang sempat ada.